لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel guys. Hari ini kita dah kembali semula ke hari Isnin. Okay, last week kita dah cerita pasal tentera. And terima kasih kepada siapa-siapa yang dah komen, yang dah betulkan saya kan, mana-mana terms yang saya silap. Macam Acap cakap lah, Acap ke tentera, and mungkin yang hantar tu pun ada silap dan sebagainya. And saya pun tak boleh nak fix kan, sebab saya tak tahu, saya takutkan salah info ke apa kan. By the way, thank you so much kepada semua yang dah komen. Alright, so hari ini kita nak cerita dengan korang tentang kisah yang ini juga ramai yang request sebenarnya. Cerita tentang hikers, orang yang suka hiking, orang yang suka naik gunung, naik bukit dan sebagainya. Apa yang terjadi kepada mereka, apa pengalaman seram yang mereka lalui ketika mereka dalam perjalanan dekat dalam sana. Alright, so jom kita cerita dengan korang hari ini. Semua benda, semua dah ready, kita enjoy. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, so cerita yang pertama ni dihantar oleh, nama dia lah adalah Syahrul, okay. Berkenaan dengan dia dan juga dua rakan dia yang pernah mendaki sebuah bukit ketika tahun 2016. Oh, di Perak. Perak bukit mana dia tak bagi tahulah, cuma dia tulis sini yang terletak di Perak. Alright. Okey, dia orang bertiga ni menurut cerita si Syahrul ni, dia kata mereka ni memang akan pergi hiking setiap 2 minggu. And dia orang dah biasa sangat pergi hiking dekat bukit yang samalah. Alright. Dan jadi dengan cerita guys, ada satu hari ni dia orang ni decide untuk naik agak awal juga sebenarnya, dalam pukul 7 pagi macam tu lebih kurang dia orang nak naik bukit tu. Dan dia orang ni suka, orang kata apa, travel, bukan travel, dia orang suka jelajah jalan-jalan baru, trek-trek baru untuk menaiki ke atas, orang kata sampai ke satu destinasi lah. Dia orang kata, Cap, kalau kau nak tahu Cap, dekat dalam hutan ataupun dekat dalam bukit ni, perjalanan nak pergi bukit atas tu, puncak tu, kat situ ada satu checkpoint, which is ada satu pondok. Pondok tu, kalau kau duduk kat atas tu, kau boleh nampak sampai hujung. Kau boleh nampak lah macam bukit tu akan bertemu bukit satu lagi kat depan tu. Memang cantik lah scenery tu. And kita orang ni akan biasa aim lah jalan-jalan yang kita orang mungkin lah, kalau track tu suruh lurus, kita orang akan masuk kiri untuk kita orang terjah track-track baru. Yang kita orang akan buat looping-looping barulah dekat dalam hutan tersebut. Okay, nak jadikan cerita Cap, ada satu hari ni kita orang pun bertiga berjalan sampai ke atas. Macam biasalah, kita orang dah starting kan, kita orang berjalan dan sebagainya. And banyak track dah sebenarnya kita orang explore, hampir 3-4 track yang baru. Memandangkan kita orang pun hampir setahun Cap duk naik turun, naik turun, naik turun bukit tu, so dah tahulah, senang cerita kan dia punya jalan. Alright, waktu tu aku, Syahrul, Amir dan juga Zahir, kita orang bertiga ni decide untuk teroka satu lagi track baru Cap dekat atas tu. Okay, so bila kita orang ni berjalan starting daripada tengah tu, menurut apa yang Amir cerita ni, Amir pula, si Syahrul cerita ni, Syahrul kata waktu tu Amir kata dia ada terperasan tau, dekat sebelah ada macam pokok besar tu, dia orang ada nampak ada satu track, satu track yang sampai sepahu jalan je. Dia kata sebelum ni lah, previously dia cerita dengan si Syahrul ni, aku nampak track tu sampai sepahu, so why not kali ni kita teroka. Sebab jalan dia sebelah-sebelah je. Sebelah ni memang tentu sampai atas. Yang sebelah lagi ni asal separuh je. Dia kata macam tu. So aku pun dengan si Zahir ni pun macam, why not lah, sebab yang track sebelum ni pun kita orang yang teroka untuk main naik atas, so why not kita buka track yang baru kan. So waktu tu kita orang berdua ni dah macam nak pergi Ricky dululah kan, sebab yelah nak buka track baru ni bukannya usul suka-suka, buat tak kena jalan ke, buat tak kena ke, tak boleh nak buat looping ke, memang susah lah. So Cap, aku dengan si Zahir ni waktu tu pergi ke arah tempat yang kita orang nak buat track baru tu. Tapi macam Amir cakap lah, yang dia perasan track tu sampai separuh, kita orang jalan sampai depan, and track tu seolah-olah dihalang oleh satu timbunan lalang kot. Macam lalang kan, bukan lalang, dia macam semak lah, tinggi-tinggi kan, daun-daun tinggi. So waktu tu si Amir ni, dia kata dia ada bawa benda-benda yang boleh tebaskan
rumput-rumput yang ada kat situ. So dia keluarkan barang dia tu and dia tebas sampailah nampak jalan cap. Nak seringkan cerita lah, lebih kurang 10-15 minit macam tu kita orang pun sambung berjalan sampai ke atas cap. And kita orang, yang paling menarik sekali, kita orang jumpa loop baru, jalan baru untuk jalan yang lebih dekat menuju ke arah pondok yang kita orang kata tadi tu. Okay, time ni excited gila. Aku tak tahulah untuk orang lain macam mana kan, tapi untuk seorang pendaki dia rasa macam weh kita orang jumpa jalan baru tu, kita orang ter-explore benda baru lah, macam tu lah, tanpa merosakkan apa-apa nature yang ada kat situ. Okay, sampai di satu kawasan ni cap, kita orang nak menaik, macam dia ada satu jalan naik tau, macam ada tangga-tangga kecil untuk kita orang naik dekat atas tu. Senang cerita, jalan yang kita orang buka baru ni dia akan bertembung dengan jalan yang kita orang pernah buka sebelum ni. So dekat satu midpoint ni dia orang akan ada pertembungan lah, and dia orang akan naik tangga, kita orang akan naik tangga sampai dekat atas tu, sampai ke pondok tu. Okay, dah sampai apa semua tu cap, kita orang pun berehat dekat pondok tu. Sebab si Zahir ni, dia ni ada orang kata masalah kepancitan. Biasalah kan, orang tak semuanya stamina baik kan tak? So waktu tu kita orang pun decide lah nak rehat dalam 5-10 minit macam tu dekat atas pondok tu kan. Tengah duduk-duduk apa semua, aku pun waktu tu vaping. Dan kawan aku juga, si Amir tu pun vaping. Time-time tengah vaping tu cap, kita orang terhidu bau asap. And bila kita toleh ke belakang, kita tengok, wih, kau serukuk siap. Mana vape kau? Tertinggal tu. Ni je ada. Wih, tak tahan aku. Stamina tak ada pun serukuk lagi. Aduh, kejar-kejar sebatang je. Lepas tu gerak lah. Yelah, kau jangan sepah-sepah buang tu. Tak ada. Aku tahulah. Okay. So, kita orang pun rehat apa semua. And bila aku toleh, aku tengok Zahir dah berjalan menunjukkan kita orang lah untuk kita orang keluar daripada kawasan tersebut. So, lepas ni kita orang dah berehat apa semua and kita orang pun nak bergerak daripada kawasan pondok tu, cap. Kita orang pun keluar daripada pondok tu and then waktu tu, dia orang ni decide untuk pergi turun bawah untuk kita orang start balik dekat base tu sebelum kita orang naik balik kat track yang lama untuk sampai naik atas cap waktu tu. Time tu dalam pukul 7 pagi, 7.40 macam tu. 7.20 macam tu lah lebih kurang. Okay, kita orang turun balik track yang bawah tu cap. And waktu aku sampai dekat track bawah tu, okay, waktu tu kita orang jalan bertiga kan, bertiga, 1, 2, 3. So waktu tu paling depan Amir, aku di tengah and Zahir dekat belakang lah. So kita orang pun turun tangga yang aku cakap tu tadi. And bila sampai dekat bawah cap, Amir ni jadi terpaku, dia berdiri tegak macam tu. And aku pun baru turun, aku tengok lah Amir ni, kenapa kan? Lepas kata, Rul, kau bawa something tak? Bawa apa tu? Tak tahu, aku bawa macam bawa asap tu. Tak, Zahir tak ukur lagi ke? Lepas kita orang pun toleh ke belakang untuk tengok Zahir. And bila kita orang tengok Zahir, Zahir tengah turun. And dekat tangan dia memang tak ada batang ukur ke apa kan? So macam, okay, tak apalah, bukan dia lah tu. Tapi kau bawa kan? Ada, aku bawa asap ni. And kau rasa something tak? Perasaan apa tu? Rul, jalan ni bukan kita yang buat kan? Waktu tu cap, aku pandang Amir and aku pandang kat belakang Amir, ada dua cabang jalan cap. Satu cabang jalan yang kosong and satu lagi cabang jalan yang penuh dengan semak, seolah-olah kita orang tak tebang apa pun kat situ. So aku pandang Amir, Amir pandang aku waktu tu. Tadi kita dah potong kan? Ya, kita dah potong jalan ni. Ni apa sesal jadi macam ni? Tak apa, kita tunggu Zahir turun. Nanti kita tengok macam mana. So, dalam kita tengah borak tu cap, tiba-tiba jatuh. Zahir yang tengah turun tadi tu jatuh daripada tempat yang di tengah nak turun tu. And sebab itu macam tanah sliding kan, dia jatuh bersepah kat kita orang. Kita orang macam, kau kiak. And kita orang berlari lah pergi ke arah dia. And dia pegang kaki dia cap waktu tu. Dia macam, oi, sakit tu. Ya Allah. Waktu tu apa je yang kita orang fikir? Of course lah kita orang fikir kaki dia ni terseliur. So waktu tu aku pun angkat kaki dia, papah kaki dia untuk letak atas aku menjadi riba, untuk check kaki dia tu. Which is yelah, nak pastikan lah kan. Bila dah tegakkan kaki dia, si Amir ni pun tarik seluar dia ke atas. And bila kita orang tengok cap, kita orang buka kasut dia dan juga stoking dia, kaki dia tu tak ada apa-apa kesan lebam ataupun kesan terseliur lah kat situ. Tak ada merah ke apa, cuma ada sedikit luka lah dekat tepi tu sebab dia terjatuh kan. Asal kau ni?
kaki kau tak selio pun. Sakit tu, sakit tu. Pedih tu, pedih, 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 pedih. Zahir cakap macam tu. Apa yang pedihnya? Tak ada apa ni. Luka sikit ni. Nampak, nampak, nampak. Ha, aku menggerakkan kaki si Zahir. Sakit tak? Sakit? Tak, tak sakit. Bukan situ, bukan situ. Lepas tu, Hafsal, tu, 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 kat keting aku tu. Sakit, sakit, sakit. Dia mengonta waktu tu. So, kita orang pun tarik lah seluar dia cap. Lagi ke atas. Contoh ni seluar dia lah kan. Ni seluar dia, kita orang tarik lagi seluar dia ke atas. Dekat bahagian keting ni cap, kita orang perasan ada tiga cucur dekat keting dia tu. Macam ada orang cucur rokok kat tiga tu. Dekat keting dia tu ada tiga cucur. Satu, dua, tiga. And benda tu merah lagi cap. Melicit merah macam kau baru bakar dekat situ. Ah, situ, situ. Oh, pedih tu. Apa tu, apa tu? Aku langgar apa tu? Eh, ini kesan terbakar ni. Kau langgar apa? Tak tahu, tak tahu. Sakit, sakit, sakit. Waktu tu aku pun macam, eh, apa hal dia ni kan? And waktu tu cap, Amir ni tanya dia, eh, Zai, tadi kau isap okok kan? Ha, kau bawa mana puntung tu? Tadi aku jentik dekat area pondok tu. Maksud Amir tu macam, haish, kau ni aku dah kata jangan buang. Jangan buang, bukan-bukan. Kau tengok kaki kau ni dah melecur macam ni. Aduh, sakit tu, tolong tu, tolong tu, sakit tu. Pedih gila ni waktu tu. Si Zahir ni bising lah. So waktu tu Amir cakap dengan aku untuk angkat si Zahir ni, kita orang papa, dan kita orang nak jalan turun, nak jalan naik balik ke atas tu untuk pergi balik dekat kawasan pondok tu. And bila sampai atas tu cap, kita orang dah papa, kita orang cari merata cap. And kita orang jumpa puntung rokok si Zahir ni tersekat di dua, antara dua batu kat situ. And kita orang angkat, and Zahir ni pun waktu tu ni macam dia mengonta, tapi dia dah slow down sikit lah. Waktu tu si Amir ni dengan aku, kita orang pun cakap, kita orang minta maaf, kita orang salah terbuang apa benda ni, kita orang cemarkan, kita orang minta maaf. And kita orang mohon untuk turun dengan mudah lah. So bila turun tu cap, masih lagi nampak dua jalan tu cap. Jalan yang bersih dengan jalan yang semak. So waktu tu aku memang, aku sure jalan yang bersih ni adalah jalan yang kita orang dah buat. Tapi waktu tu si Amir ni kata, kita kena ikut jalan semak ni. Sebab kalau ikut dalam fakta dia orang yang selalu hiking ni, jalan yang susah ni lah adalah jalan yang senang untuk kita keluar. Instead of jalan yang senang, sebenarnya susah untuk keluar. So kita orang pun gedah lah semak samun tu kan. Nampak macam semak tinggi, dan sampai lah penghujungnya cap, kita orang terpijak ada satu lopak air ni. And kita orang turun ke bawah, kita orang terjumpa base yang mula-mula tadi kita orang turun. And bila aku toleh ke belakang cap, aku nampak kawasan tu sebenarnya clear je. Tak ada semak, tak ada apa. Memang seperti apa yang kita orang naik tadi, kita orang dah potong dan semualah. And waktu tu kita orang bergegas bawa Zahir ni pergi ke klinik untuk dapat rawatan. And kaki dia tu lah menjalani rawatan agak lama juga jap. Sebenarnya 3 bulan untuk okeykan luka dia. Dan itulah dia kisah yang dikongsikan kepada kita. Itulah dia guys. Nak ukur boleh, tak ada hal. Tapi jangan kena. So, itulah dia cerita yang pertama. Penuh dengan pengajaran sebenarnya. Okay, tapi yang cerita kedua ni pun not bad juga guys. Dia lebih kurang je dengan cerita yang pertama ni, which is mereka ini orang yang yang cuba-cuba nak hiking. Dan benda ini terjadi ketika mereka start hiking bermula daripada seawal 6 pagi waktu tu. Ini adalah cerita daripada dua adik-beradik. Akak dan juga adik, dua-dua perempuan guys. Cerita tentang Hanis dan juga Laila ketika mereka berdua ni first time. Ini semua orang kata pengaruh gambar-gambar dekat Google, dekat Facebook untuk dapatkan view sunrise. Kali ni betul. Sunset turun kan, sunrise naik kan. Kali ni betul. Okay, 6 pagi dia orang dah keluar. Perjalanan daripada rumah ke bukit tu mengambil masa dalam 10 minit saja. Dekat. Alright. So, naik je atas ni cap, kita orang berdua memang ada satu, orang kata apa? Intention. Ada satu apa, perasaan yang tak sabar untuk tengok pemandangan tersebut. Disebabkan kita orang tengok gambar ke video kot sebelum tu. So, kita orang berdua ni memang nak pergi tengok. Okay. Akak dia ni bernama Hanis dan juga adik dia bernama Laila. Alright. So Hanis ni, dia kata Laila ni, dia ni tak cukup tidur sebenarnya pada pagi tersebut. Tapi disebabkan dia orang dah plan sebelum tu, and dia ni terpaksa bangun pagi sebabkan akak dia ni dah paksa apa semua. And dia orang pun sampai lah dekat base tu dengan keadaan tak harmoni.
So Hanis dengan Laila ni, Laila ni dia menyumpah ya kerja dia. Dia ni ada masalah punya mulut dia ni cakap lepas. Bodohlah kak, aku ni ngantuk kak. Kau pagi-pagi buta ni nak tengok sunset, eh sunrise, kau pergilah tengok seorang kak. Aku ngantuk ni doh kan. Orang bangang je nak naik atas ni pendak-pendak pagi-pagi ni untuk gambar. Eh kau ni orang dah sampai sini ni, mulut tu jaga-jagalah. Naik je lah kan, naik atas kan, kau hilanglah ngantuk tu, kau hilanglah penat tu. Aduh eh, pelas lah aku. Bodoh lah kau ni. Dah lah, jumlah jumlah ha, macam tu lah ha, dia punya conversation sebelum diorang naik. Okay, dan jadikan cerita cap, diorang pun naik ke atas. And bila sampai ke satu kawasan, sampai ke kawasan, ke kawasan yang lain, checkpoint-checkpoint yang lain, adik dia ni, si Laila ni, tak berhenti-henti duk menyumpah daripada tadi. Kak, penatlah bodoh. Cepatlah, mana sunset kau ni? Semua daripada tadi aku nampak pokok-pokok bodoh ni. Kan? Apa ni? Daun-daun bangang ni. Kau nak, kita nak sampai ni bila? Eh, aku dah lah haus ni. Eh, anjing tu lah. Macam tu lah. Laila ni, ngomel je kerja-kerja. So, si Anis ni kata dengan dia, kejap lah. Dah nak sampai dah ni. Kan? Naiklah sama-sama. Cuba kau senyap sikit mulut kau tu. Tak adalah tenaga kau banyak pakai. Skating kau lah. Dah lah. Naik cepat lah. So, waktu tu, sebenarnya, Hanis ni, dia lebih kepada nak menyedapkan hati adik dia, Laila ni. Sebab apa? Dia dah tahu dah. Yang masa dia naik ke atas ni, dah lari jauh. Which is, kalau ikutkan daripada apa yang dia plan, ataupun dia pernah naik sebelum ni, setengah jam, 40 minit dah sampai atas lah, paling kurang. Tapi kali ni, dia dah ambil masa lebih daripada 45 minit dekat dalam tu. And diorang masih lagi tak jumpa puncak yang diviralkan pada waktu tu. Tak jumpa lah sini. Macam mana ni? Kau jangan bukan-bukan kak. Asal tak jumpa pula ni? Kau jangan. Aku dah penat dah ni. Kau bawa aku buat aktiviti-aktiviti bodoh macam ni. Pagi-pagi buta ni. Sama sekarang tak jumpa-jumpa lagi ni. Ni dah pukul berapa dah ni? Ya, kejap. Aku tengah cari jalan. Sabar. Eh, kita orang pun berjalan cap. Daripada track ke track. Dia macam bergulang so. Jalan tu bergulang sana, bergulang sini. And dekat track yang sama. Tapi aku sikit pun tak cakap untuk tidak bagi aku punya adik ni bising lah. And waktu tu cap, yang buatkan aku lagi panik, aku tengok jam, dah 7.25 minit pagi. Sepatutnya 7.25 minit pagi, cuaca dah terang. Tapi kita orang ni daripada tadi ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, satu sinaran matahari pun tak nampak. Gelap macam pukul 6.30 pagi, pukul 6.20, 6 suku pagi. Waktu tu aku dah mula risau. Tapi kita orang jalan-jalan-jalan, 20 minit lepas tu cap, lebih kurang 7.45, 7.50 macam tu, masih lagi tak nampak matahari. And waktu tu adik aku keluarkan phone and dia kata, kak, dah nak pukul 8 ni, rasa gelap lagi kat sini ni. Dah, aku kata diam. Aku cakap kau diam je lah. Eh kak, kau jangan bukan-bukan kak. Kita sesat kan sebenarnya ni. Kita tak jumpa kan atas ni. Ya, sabar. Aku cakap sabar. Aku tengah cek ni. Kak. Eh, aku tak nak mati dalam ni. Kak, tolonglah. Eh, kau ni asal tak beritahu aku ni. Kau memang papa-papa-papa-papa-papa. Dia maki je adik akak dia. And akak dia pun fed up. And akak dia pun berjalan sampai depan. Sampailah waktu tu cap, aku ni dah naik gimas dengan adik aku ni. Aku cakap dengan dia, kalau kau nak ikut aku keluar, kau ikut aku. Kalau kau tak nak, kau duduk sini. Dengan bunyi kau ni, dengan suara kau ni, dengan keadaan kita ni, aku jadi serabut, kau tahu tak? Kau nak ikut, kau ikut. Kau tak nak, kau duduk sini. Sampai ke tahap macam tu dah. So, waktu tu aku ni pun berjalan ke arah depan. And aku nampak ada satu kawasan macam legging, bukan legging lah, dia macam a slider lah. Macam tu lah, kau kena turun ke bawah. And aku pun ikut jalan tu cap. And sampai je aku kat bawah, aku nampak ada seorang pakcik sedang mencari sesuatu dekat area situ. Masa slide aku turun, aku nampak pakcik tu macam pakcik tu pakai baju hikers biasa, pakai baju t-shirt. Dia ada satu beg warna coklat. Dan dia macam umur lebih kurang 50 lebih lah. Dia botak lah. Dia botak pakcik tu. Itu je aku ingat. Dia macam, oh, so waktu tu aku dah lega cap. Dah nampak orang. Sebab tadi sepanjang kita orang jalan tu tak nampak langsung orang. So adik aku pun turun. Adik aku cakap, kak, tu ada orang. Aku cakap macam tu kat adik aku. So aku pergi kat orang tu. Pakcik, pakcik cari apa? And
waktu tu Syam, aku tak ada pun rasa pelik, tak ada pun rasa risau, sebab dia nampak macam orang biasa. Pakcik, pakcik cari apa tu? And pakcik tu pun pandang aku dan berkata something. Pakcik cari beras nak. Ada ada beras? Aku jadi tergamam lah. Eh, tak ada pula pakcik beras. Pakcik lapar ke? Kalau pakcik lapar, saya ada roti ni pakcik. Beras tak adalah, tak ada, tak masuk hutang bawa beras. Tak, waktu aku tengah bercakap dengan pakcik tu, pakcik tu dia macam tak layan, and then dia terus cari dekat kawasan tu. Macam tu. Dia cari. Dia usah macam tu. Pakcik, pakcik, pakcik cari apa sebenarnya? Pakcik cari beras. Kamu ada beras? Dia ulang benda yang sama macam waktu tu. Waktu tu aku dah rasa mengemang, aku dah rasa seram dah. Apa hal pula pakcik ni minta beras kan? Dekat tengah-tengah hutan ni. Pakcik, kita orang sebenarnya sesat. Pakcik boleh tolong tak? Pakcik cari beras. Anak ada beras tak? Masih lagi dengan ayat yang sama. Tak ada pakcik, kita orang ada roti je ni. Sambil aku keluarkan roti dekat dalam beg aku, and then aku bagi pakcik tu. And bila aku ulur pakcik tu roti, pakcik tu tengok. Pakcik tu angkat. Pakcik tu tengok roti tu. Macam tu. Roti gardenia lah. Roti gardenia yang yang potong-potong-potong-potong tu kan. Lepas tu pakcik tu angkat roti tu. Roti tu kan sekeping, petak. Dia gulungkan jadi bulat. Bulat. And then dia patahkan dua. Dia bagi kat aku balik. Lepas tu aku macam, tak tak ada pakcik, kita orang tak nak. Pakcik nak makan, pakcik makanlah. Pakcik tu bagi. And then dia bagi adik aku yang ada kat sebelah tu. Waktu tu muka adik aku macam cuah, pelik lah pakcik ni kan. Lepas tu pakcik tu cakap macam ni, gigit roti ni, jangan bagi dia jatuh ke tanah, dan jangan telan. Kalau tak, tak jumpa jalan. Dia cakap macam tu. So aku macam, eh, apa hal pula kan? Ambil. Dia kata macam tu. So aku pun ambil roti tu, dan kita orang gigit sama-sama pada waktu tu. And nampak pakcik tu berjalan keluar daripada kawasan kita orang cucap waktu tu. And bila kita orang nak try follow pakcik tu, pakcik tu macam laju gila. Oh, dia jalan, dia turun, and then dia hilang macam tu je. Tu macam, eh, kak, kau percaya ke cakap pakcik ni? Tak tahu. Tapi kita buat lah. Okay. Digigit roti tu. Gigit roti tu. And waktu tu cap, dalam kepala otak aku tiba-tiba terfikir ataupun terlintas something, yang di mana arwah ayah kita orang pernah cakap, kalau masuk hutan, kalau rasa-rasa sesat, ambil segenggam pasir yang ada kat situ, tanah ke, selawat, dan jatuhkan pasir tu. Tengok pasir tu jatuh belah kanan ke belah kiri, lebih kurang lah macam tu, untuk cari jalan. So aku pun angkatlah pasir seperti mana pesan arwah ayah kita orang. Kita orang buat, and benda tu jatuh ke kanan cap. Oh, waktu tu aku macam, eh, okay, jalan ke kanan lah ni. Tapi waktu tu mulut kita orang kan ada roti. Macam tu. So kita orang pun berdua jalan ke arah tempat depan tu cap. Tapi waktu tu yang aku nampak dekat depan tu, dia ada satu daun kelopak yang besar gila. Dia tutup macam ni. Dia tutup macam ni waktu tu. Adik aku waktu tu, masa aku dah tunjuk daun besar tu, dia tu berlari cap. Dia tu berlari ke arah daun besar tu. And makin lama kita orang dekat dekat daun besar tu, kita orang nampak ada cahaya matahari cap di sebalik daun besar tu tadi. So waktu tu kita orang macam, ish, okay, dah jumpa lah ni, dah jumpa jalan ni. And bila adik aku sampai kat depan tu cap, dia selak je daun besar tu, ada cahaya matahari, tapi itu adalah jalan yang panjang satu lagi dekat dalam hutan tu. Faham tak? Dia buka je daun tu, nampak cahaya matahari, tapi ada satu lagi jalan panjang. Maksudnya jalan, hutan ni ya, ada satu lagi hutan yang panjang kat depan. Adik adik pandang saya waktu tu cap. Muka dia dah nak nangis dah waktu tu. So aku pergi kat dia untuk tenangkan dia. And bila aku sampai dekat belakang dia cap, aku perasan dekat depan mata aku tu ada sekumpulan orang bulatan, tapi semua berpakaian hitam waktu tu. Adik tertoleh ke arah situ, and mata dia terbeliak, and dia nak menjerit. Tapi aku tutup mulut dia sebab aku tak nak bagi roti tu jatuh ke bawah. Kan jadi sesat kan. And bila dia nak try menjerit tu,
dia macam mana orang kata reflex lah kot. Bila dia dah nampak, dia terperanjat, dia terbuka mulut, and roti tu jatuh sebenarnya sebelum aku dapat halang. Bila roti tu jatuh, dia jerit tau waktu tu. Bila dia jerit, aku nampak cap movement orang-orang yang hitam tu, dia pusing berlari ke arah kita orang. Eh, waktu tu memang cuak gila, tapi kaki ni dah lembik cap. Kita orang dah penat jalan, and apa yang kita orang boleh buat, kita orang terjatuh. Bukan terjatuh, dia macam terduduk lah, kaki tu lembik dan macam jatuh macam tu, nak jadi apa jadilah. And bila aku nampak bayangan hitam tu makin lama makin dekat, aku nampak cap ada seorang lelaki tengah berlari ke arah kami. Dan bila aku tengok betul-betul, itu adalah seorang anggota bomba cap. Oh, dia lari ke arah kita orang, and kita orang dengar dia cakap, "Allahu Akbar. Eh, dah jumpa. Sini, sini, sini." Oh, waktu tu, and kita orang jadi blur dua-dua, and orang apa ni, orang bomba tu datang kat kita orang, and ada lagi 3-4 orang datang untuk panggu kita orang keluar daripada kawasan tu. Rupanya cap, itu adalah base kita orang dah. Dekat tempat di mana kita orang starting naik kawasan tu, dah sampai lah kawasan tu. Dia bawa kita ke depan sikit, and kita orang nampak ada beberapa truk bomba, ada kereta polis, and kita orang nampak ada kereta mama dekat situ. Waktu tu mama nampak kita orang menangis-nangis waktu tu. Kita orang pun jadi blur, and mama cakap kita orang ini adalah hari ketiga dia orang try cari kita, guys. So it's very thrilling story, but that is the story. So itulah dia, guys, kongsian kepada kita. Alright guys, so itulah dia cerita yang nombor 2. Dia agak panjang sikit, tapi aku harap korang enjoy. Cerita yang ketiga ni, dia agak straightforward sikit, di mana kalau korang pernah dengar tentang satu gelaran yang dinama sebagai Malim Gunung, ataupun dikenali sebagai Ranger Gunung, di mana mereka ni akan bawa trip-trip ekspedisi yang akan naik ke atas, yang akan stay dekat atas sampailah diorang turun. Okay, kisah tentang seorang Ranger Gunung ni yang bernama Shidi, dia kata dia sebenarnya ketika kejadian ini terjadi, dia baru sahaja 6 bulan bekerja sebagai Ranger Gunung selepas tamat diorang punya latihan dan sebagainya lah. Ini adalah tempat yang pertama lah dia akan berganding dengan seorang senior dia, and dia akan bawa grup ekspedisi macam aku cakap tadi. Okay, waktu tu cap, aku ingat lagi waktu tu tahun 2012, aku dapat satu rombongan ni. Waktu tu rombongan ni semua, bukan nak kata budak-budak pun, diorang ni lepasan SPM yang dibawa oleh family pula, bawa oleh sekolah diorang untuk naik ke atas. And waktu tu tak ada apa-apa yang seram pun cap, sebenarnya tak ada apa-apa yang menakutkan. Kita orang lebih kurang 2 hari 1 malam pada waktu itu, stay dekat situ. And hari kedua tu kita orang nak turun ke bawah, lepas kita orang dah explore ke atas kan. Yang ini aku ingat cap, ketika di mana aku bawa rombongan ini turun ke bawah, pakai rombongan lah, senang kan, tak faham pula ekspedisi tu apa kan. Kita pakai rombongan lah, rombongan ni ke bawah. Waktu tu cap, aku ingat lagi kejadian itu, cuaca tak berapa baik cap. Di mana kita orang terkandas sebanyak 2 kali sebelum kita orang dapat turun ke bawah waktu tu. Sebab hujan lebat pada waktu tu, angin kuat secara tiba-tiba, dan kita orang anggap benda tu sebagai satu cabaran lah kan. Kita kat dalam hutan, macam-macam boleh jadi kan. Alright, so lepas habis dia ribut tu, kita orang dah packing barang and ready untuk turun ke bawah untuk selesaikan ekspedisi ni lah, rombongan ini. Okay, aku mengetuai di bahagian depan, manakala satu lagi grup yang berada di belakang di handle oleh senior aku pada waktu tu. Okey, kita turun dekat satu kawasan ni cap, di mana kalau nak turun ni mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit berjalan kaki lah turun ke bawah. Dengan kawasan dan keadaan tanah yang licin, kita kena lagi hati-hati. Okey cap, aku turun sampai ke bawah cap, and sampai dekat kawasan lapang ni, kita orang ni dapat orang kata apa, green light untuk duduk sekejap, disebabkan kita orang nak riki kawasan depan tu. Yang aku tahu kat depan tu ada macam lering ataupun cerun yang agak bahaya, tapi memang kita kena turun daripada area situ. Tapi dengan keadaan macam ni, kita orang sebagai ranger hutan, ranger gunung, kita orang akan pergi steady dulu, pergi tengok dulu, pergi riki okey ke tidak kan. So bila kita orang dah duduk ramai-ramai kat situ, aku pesan dengan orang, jangan pecah grup, apa-apa pun duduk dalam grup. Nak pergi toilet ke, nak pergi mana ke, tunggu aku datang baru. Kalau pun lelaki nak pancut-pancut je lah mana-mana, tapi macam biasalah, mintalah apa-apa kebenaran, ngebaca apa-apa kan. So
Lepas dah aku dah settle down dengan diorang ni, diorang dah duduk, diorang dah faham, aku pun berjalan ke depan cap, ke arah laying tersebut. And waktu tu cap, aku tak tahulah waktu tu aku penat ke apa. And bila aku try untuk turun ke arah laying bukit tu, dekat laying bukit ni, dia turun ke bawah. And kau boleh nampak macam ada batu besar tau kat belakang tu, kau boleh turun. And bila aku turun ke bawah cap, dekat batu besar tu, aku nampak di sebalik tu ada budak-budak kecil tengah bermain dekat area situ. Dia tengah baling-baling something tu. 3-4 orang kat situ. So aku macam, ni budak mana pula ni? Dalam hati kan, ni budak mana pula ni? Main bola ke apa ni kat dalam ni? So aku pun beranikan diri turun ke bawah lagi cap, untuk tengok apa yang ada dekat area situ. So aku pun berjalan ke area batu tu untuk pergi tengok budak-budak tu pada waktu tu. And bila aku jalan ke depan cap, aku nampak dekat belakang batu tu ada satu palang tau. Satu tiang yang tinggi. And bila aku dongak untuk tengok tiang tu, aku dekat bawah rumah. Bawah rumah. Tak tahu macam mana nak gambarkan, tapi aku dekat bawah rumah. Boleh bayangkan tak benda tu? Belakang batu ada satu tiang. Aku tengok tiang. Kat atas tu base tau. Maksudnya tapak rumah, macam rumah kampung kan. Aku cakap, ni rumah siapa pula ni? And aku jalan ke depan lagi cap. Aku jalan ke depan lagi, and aku keluar daripada kawasan tu, aku ternampak dekat situ cap, ada satu rumah yang besar gila. Besar gila rumah tu. Maknanya kat batu tu tiang dia, aku keluar sikit, aku tengok rumah tu besar gila. Macam tu lah aku pandang. Rumah siapa lah ni kan? And aku pergi ke arah lingkungan bukit tu, aku tengok dekat belah kiri dengan kanan aku tu cap, macam ada satu family. Dia orang ada yang tengah nyidai baju. Bapaknya tengah duduk kat situ tengok anak-anaknya main. Tapi rumah tu besar gila cap. Orang-orang kat situ pun bukan orang-orang yang besar-besar kita. Besar gila. Aku macam, ni apa lah ni kan? And bila aku tengok kat arah atas, tempat kawasan yang aku turun tu tadi cap, aku nampak ada beberapa perempuan. Dia macam berpakaian perempuan lah, perempuan lama, tengah tengok ke arah aku kot, tapi dalam keadaan macam tergelak-gelak. Sebab aku tu macam, digelakkan aku macam tu. Aku dengar bunyi gelak tu cap. Waktu tu memang seram gila. Aku tak tahulah apa yang aku tertengok tu. Aku lari naik atas balik lereng tu untuk dapatkan balik grup aku yang tadi tu. Aku terfikirlah, tarik grup aku tu kat atas kan, kah apa-apa jadi kan. Aku pun naik atas tu cap. And bila aku sampai dekat base tu, tak ada orang langsung cap. Budak-budak yang aku bawa tu tadi dengan cikgu-cikgu, seorang pun dah tak ada. Aku macam, sudah. Macam mana ni kan? So waktu tu tak cakap banyak lah. Aku pun pergi ambil route lain, jalan lain, untuk turun ke base untuk bagi tahu senior aku tentang apa yang terjadi tadi. And aku kena cari diorang ni whatsoever. Bukannya sikit cap, lebih kurang 15 ke 16 orang trip yang ikut ke aku kat waktu tu. Aku pun turun dengan cepat cap, laju gila lah, lebih kurang 5-6 minit macam tu, sampai ke base. And bila aku dah nak sampai ke base cap, waktu tu base tu macam ada cerun tau yang aku kena turun ke bawah. Aku turun. Aku dengar bunyi bising waktu tu, orang gelak, orang ketawa, orang bercakap. And bila aku turun sampai bawah, aku tengok budak-budak yang aku bawa tadi tu ada kat bawah ni. Aku cakap, kau pergi mana ni? Kau macam mana boleh sampai sini ni? Aku tanya kepada salah seorang dia punya budak ni. Abang ni, abang yang bawa kita orang turun, lepas tu abang masuk balik, abang pergi mana? Budak tu tanya aku balik. Macam, yelah, abang kata abang nak pergi tengok cerun tu. Lepas tu abang naik balik. Lepas tu abang turun daripada situ, berlari. Kita orang semua berlari ni bang, ikut abang ni. Nampak tu budak-budak tu, mengah-mengah. Dah sampai sini tadi, abang kata abang nak masuk balik. Abang nak pergi panggil orang lain keluar. So abang masuk, kita orang tunggulah kat sini. Abang suruh tunggu sini. Aku macam, aku masuk balik. Abang masuk balik. Abang kata nak cari, ada nak panggil orang lain keluar. Lepas tu kita orang biar je lah abang masuk. Abang suruh kita orang tunggu sini. Macam tu macam tu. Waktu tu aku tak beritahu lah kat budak-budak tu apa benda yang aku thought. Tadi tak ada, aku nak pergi check satu lagi group tu. Tapi aku tengok pun dah nak, dah basah jalan tu, aku malas nak naik atas.
Tak masuk aku. Aku tanya korang tadi, korang pergi mana? Ingat korang ada pergi depan ke? Tak berpecah ke? Oh tak ada bang, tak pecah, kat sini je. Waktu tu jantung tu laju cap, jantung tu laju. Hai, dok fikir kan, mana datang pula budak ni, ikut siapa tadi, siapa pula yang masuk, aku nampak apa. Tapi waktu tu semua benda memain kat kepala. Sampailah budak-budak ni aku dah dapat bagi diorang balik, dah naik bas, dah settle apa semua. Aku cerita balik benda ni kat senior aku pada waktu tu. And senior aku cakap dia pernah mengalami benda ni sebanyak 2-3 kali dah, sepanjang dia berkhidmat berbelas tahun dekat dalam kawasan tu. So benda ni terjadi kat mana? Itu dekat sini. Oh, dekat Perak. Ha, nampak kat Perak. So kau pergi carilah Mamat CD ni kan. Aku ikut dia boleh cerita dengan kau. Tapi bagi aku ini adalah satu kisah yang menarik. And rumah siapa besar-besar tu kan, ha, kita tak boleh nak cakap lah. Alright guys, kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye. 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 Yang mana belum join Telegram, korang boleh join sekarang. Alright. Tata.